Anytime, no problem. Oke? Okay? Until the race. Okay. Gitu. Jadi sekarang motornya udah hidup. Kalian tadi juga udah dengar suara mesinnya. Tinggal kita setting lagi lanjutan dari settingan sentul. Balik lagi di R59 Racing, tentunya sama gue, Ergus Oe pastinya, yang selalu setia menemani my friend semua. Oke my friend, jadi gue udah nyampe di suatu tempat, yang pasti tempat ini teman-teman kita, ya keluarga kita yang baru di Filipina, yaitu namanya JJ's ID Workshop, ya my friend, bisa lihat kondisinya sekarang. Kita semua lagi pada prepare, masing-masing punya kesibukan, ya kan, termasuk gue yang sekarang sibuk ngonten. Jadi orang pada kerja, gue pada ngonten. Kurang ajar banget gue ya. Tapi bagaimanapun kalian kan juga perlu informasi kan. Jadi mau nggak mau gue juga harus nurutin kalian. Jadi ya udah, kenapa kalau ngonten ya kan emang kerjaan gue ngonten. Oke, okay, my friend, bukan itu dah. Gue di belakang gue seperti yang kalian tahu kan di vlog-vlog gue sebelumnya bahwa gue lagi fokus banget sama Aerox ya. Nah Aerox ini sekarang mau dirakit. Kalian bisa lihat nih di belakang gue udah pada ngerakit. Mereka udah mempersiapkan frame. Dan frame ini tentunya udah disiapkan di sini ya. Jadi bukan kita bawa dari Indonesia. Dia udah disiapin di sini, hanya memang tidak lengkap. Jadi kita bawa beberapa barang yang untuk melengkapi motor ini. Nah kalian bisa lihat mereka lagi pada sibuk. Dan mesinnya juga udah ready, kalian bisa lihat juga kita udah siap untuk menaikkan mesin ini. Namun sebelum kita naikin, kita tanya-tanya dulu yuk. Let's go, go. Anggi, Anggi. Gi, weh, gimana Filipin, Gi? Keren. Keren, iya keren. Gimana menurut lo bengkel JJ's ID Workshop? Keren banget bos. Keren tapi ya, tapi ya. Ada semuanya ini dibutuhkan karena bor-bor semua dibutuhkan sama ada las-lasan. Komplit ya, barang-barangnya emang komplit banget di sini. Las-lasan ya kecil-kecil ya, emang garasi modifikasi ya. Bengkel racing, jadi emang benar-benar bengkel komunitas di sini Gi. Ya teman-teman komunitas di sini. Dan gimana? Ada kendala nggak mesin ini Gi? Nggak ada kendala, amin, alhamdulillah lancar. Gitu. Lancar semua, ya, lengkap ya. Dan siap dipasang? Ya, benar-benar lancar. Benar-benar lancar ya? Yoi, mudah-mudahan nggak ada kendala. Jadi ini mau dinaikin nih. Tapi lu ngobrol-ngobrol, lu udah pada kenalan belum sama ini nih? Belum. Belum? Iya. Gimana kalau kita kenalan dulu yuk? Iya. Ayo bareng-bareng yuk sama gue kenalan. Ayo sini, 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 sini. Halo, my friend. Oke. This is, gue agak susah nih kalau misalkan bahasa Inggris nih di depan kamera tuh agak susah ya kan? Gak apa-apa, ngomong aja. Oke, okay, I want you introduce for my friend in the YouTube because this is the first time. My friend also want to introduce him. Ya, Gi, lu memperkenalkan diri. Yes. What is your name? My name is Hari Anggi. 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 Yes. Hari Anggi. You can call him Anggi. Anggi, brother. Anggi. He is mechanic of the Aerox. Yes, Aerox. Yeah, he working with me in the workshop. Yeah, from Indonesia. Okay, and then what is your name? Mark Kelvin Talavera. Mark Kelvin Talavera from JJ's ID Workshop. Okay, and then we can call you Bok. Bok. Okay, Bok. Tadi Bok. Nah, nice to meet you, Bok. Okay, my friend, kita punya teman baru namanya Bok. Bok, yeah. We can call you Bok. Bok. Oh, close friend. Jadi bisa manggil ya Bok. Okay, Bok. We have the race in the this week. Yeah. NGO. Yeah, we thankful for your support for us and then you can help us to fix
the bikes. Anytime, no problem. Okay? Until the race. Kita mantap. Kita dapat teman support karena Anggi sendiri. Kita dapat teman apa? Box, ya, yeah. Mr. Box atau kita panggil Box akan ngedukung kita sampai di balapan ini. Okay, Box, thank you and let's go. Do it. Gaspol. Okay, friend. Tiba-tiba mesinnya udah kepasang, tuh. Udah kepasang, udah rapi. Dan tiba-tiba juga yang bantuin banyak. Nah, yang tadi kan baju hitam kita udah tahu tuh namanya Box ya. Sekarang yang dua ini siapa? Kita tanyain tuh. Tapi Angginya pergi. Kita mau kenalan sambil ngenalin Anggi. Dan juga biasanya kan gue suka lupa tuh. Jadi kalau kita di sini ketemu udah sering lihat muka tuh udah cuma woy-woy doang, tapi kalau nama tuh lupa. Nah, mungkin kesempatan kali ini biar gue inget juga, ya gue kita nanya deh sama-sama biar Anggi inget juga. Jadi ada yang ingetin gue dan ada si Anjas juga yang bisa ingetin gue. Jadi kapan-kapan kalau gue lupa gue bisa nanya. Oke, okay. Anggi lama banget lagi. Ngapain sih dia? Kayaknya lagi ngurusin fuel pump. Dia pengen dicuci atau dibersih. Anak-anak lagi pada makan nih. Makannya pada. Mereka lagi istirahat. Udah dua ninja juga udah pada naik. Cuman kalau dua ninja itu kalian bisa nonton di vlogsnya Teko Tuner dan juga vlogsnya Rianto sang profesor dan juga vlogsnya Oboy 05. Jadi seperti biasa kita memiliki konsep yang berbeda. Jadi setiap video beda-beda ceritanya biar my friend bisa tahu semua gitu kegiatan kita di sini. Gitu. Oke, kalau gitu kita lihat yuk. Wih. Kelihatan sini motornya udah kepasang. Ini lagi di apa? Lagi dirapihin kabelnya di sini. Nah, ini yang gua tahu ini itu pemilik tempat ini atau ownernya ya, ownernya JJSID Workshop dan bisa gue pastikan kalau nama dia panggilannya adalah JJ soalnya namanya JJSID Workshop ya enggak. Oke, dari nah oke okay. Hello bro, wah wow. What are you doing? I'm doing the wire for the stator. Oh, wire for the stator. Yeah. Oh, motor stator. Yeah. Oke, okay. Jadi lagi bikin kabel buat dinamo stator. Oke. Okay. Okay. For this time I want to introduce this my friend, my staff mechanic in Indonesia. His name is Togi. Yeah. Nama. Hari Anggi. Anggi, you can call him Anggi. Anggi. J. Yeah. Ya, yeah. Nah kan bener kan, lu ingetin, ini Gi, yang si owner Gi, yeah. JJ, makanya J, ah, JJ's ID Workshop, nah ini sang owner, oke. Okay. You will help us until the finish? Finish the race, yeah. Finish the race? Really? Yes! Oke! Okay. Kita dapat support lagi. Dukungan, tenang Gi. Jangan sedih lu. yang ini yang belain banyak, yang dukung banyak. Oke. Okay. I cannot waiting long time anymore. I want to hear the sound. Okay, my friend. Mereka lagi sibuk. Nanti sebentar lagi kayaknya akan nyala nih motor karena abis ini saya terpasang, cover pasang, baterai pasang, langsung ya Gi. Jos, cereng, langsung nyala. Kalau gitu kita tungguin lagi sebentar lagi. Okay.
terakhir juga sama lagi. Karena yang lama itu cuma blok besar doang. Ini blok bodi juga? Nah, itu tadi kok, yang kita sore-sore itu kok. Baru? Itu baru. Baru banget itu, makanya saya bilang kain dulu walaupun. Nah kan habis nyetim kan nyetim dong. Nah sebabnya masih nongol. Saya mau kerjain dulu. Karena gua udah kain dua kali, kain dua. Okay, akhirnya finish selesai. Tentunya apa ya, happy sih, happy banget karena welcome banget ya dari JJ's ID Workshop, teman-temannya dari Bos Jordi semuanya welcome, dan sebelumnya kita udah pernah mampir ke sini juga kan. Jadi mereka juga antusias banget sama motor Aerox 232 ini. Gitu. Jadi sekarang motornya udah hidup, kalian tadi juga udah dengar suara mesinnya. Tinggal kita setting lagi, lanjutan dari settingan Sentul. Semoga settingan ini bisa lebih baik lagi di sini. Nah, tapi rencananya sebentar lagi kita mau istirahat karena hari yang cukup panjang dan melelahkan setelah perjalanan. Terus kita langsung eksekusi, merapikan motor. Walau tadi sempat istirahat sebentar, tapi rasanya belum enak ya, badan belum enak. Terus kita ini udah mau pulang, dan rencananya besok itu kita mau dyno dulu semuanya. Dan kita akan mampir ke markasnya 4S1M. Nah, dari dyno itu mudah-mudahan juga bisa ada perubahan-perubahan ya, settingan-settingan. Apalagi motor-motor Ninja juga menggunakan bahan bakar yang berbeda di Filipina. Jadi butuh settingan yang lebih apa ya, lebih detail lagi supaya bisa penyesuaian ya. Jadi supaya hasilnya juga lebih maksimal. Oke, my friend, kalau gitu terima kasih banyak. Pokoknya semangatin kita terus. Semoga apa yang kita usahakan di sini bisa memberikan motivasi buat my friend semua yang nonton, dan kita bisa memberikan hasil yang membanggakan my friend juga. Oke, terima kasih banyak buat my friend. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari R59 Racing. Kalau gitu gue ngucapin bye-bye.